Kita lanjuti peristiwa semalam. Kami dari Polres Semarang ada beberapa hal yang beberapa poin yang akan kami coba terkait dengan penanganan kejadian laka tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kernetnya yang dilakukan oleh unit laka Ambarawa. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan alat bukti yang lain, yaitu seperti CCTV, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Kemudian tadi pagi dengan bantuan dari Ditlantas Polda dilaksanakan kegiatan TAA, Traffic Accident Analysis, di mana kegiatan tersebut ada beberapa manfaatnya, yaitu untuk menginvestigasi penyebab laka yang terjadi semalam. Pemeriksaan penyidikan yang kami lakukan sore ini akan kami menggelarkan untuk menentukan status dari pengemudi pengendara kendaraan truk tersebut. Keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang, di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan.